Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup nafas yang segar. Masih bisa merasakan nafas tanpa kesulitan. Dan masih bisa mendetakkan jantung. Dan Allah pula lah yang mengurus jantung kita. Kita masih makan, masih minum, masih bergerak, Masya Allah. Pagi, siang, sore, sampai detik ini. Berapa banyak kata-kata yang keluar dari lisan kita? Banyak sekali. Ribuan bahkan jutaan pikiran-pikiran yang terlintas dalam pikiran kita. Tidak akan bisa terhitung oleh kita. Apalagi detak jantung kita, aliran darah kita. Tidak bisa kita hitung. Tapi Allah masih mengurus diri kita. Allahu Akbar. Adakah hari ini sholat yang kita tinggalkan? Adakah hari ini orang yang kita sakiti dengan kata-kata kita? Adakah hak orang lain yang kita makan hari ini? Itu yang senantiasa harus kita tanya setiap sore malam sebelum ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat, kita bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan solawat kita akan ditenangkan hati kita, akan ditentramkan jiwa kita, akan dirubah hati kita, hati pasangan hidup kita, dan akan diberikan kekuatan. Akan diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan disembuhkan dari segala macam penyakit dengan wasilah solawat ini. Mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Mumajjad, ya Imam al
qiblataini. Allah asyraqal badru alaina fatafat minul buduru mislahu husni kama ru'ayna kuntu ya wajah syururi. Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga pilar di dalam ajaran Islam ini agar supaya kita antara iman dan amal kita selaras dan sinkron. Yang pertama, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Apapun yang kita lakukan, Allah melihat kita. Sehingga ada rem dalam hidup kita. Tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa, tapi kita yakin Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita. Maka itu akan menjadi sebuah rem yang sangat-sangat luar biasa. Akan menjadi rem, alarm yang membuat kita terhindar dari dosa dan maksiat. Pilar yang kedua adalah yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Setiap pembicaraan kita didengar oleh Allah. Keluh kesah kita didengar oleh Allah. Jangankan yang terucap di dalam lisan kita, yang terbersit di dalam hati kita, Allah mendengarnya. Allah mengetahui. Wa huwa sami'ul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa saja yang terlintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, apalagi diucapkan. Tidak diucapkan pun Allah sangat paham, tahu. Sehingga kita tidak sembarangan untuk berkata-kata, tidak sembarangan untuk merasakan sesuatu yang buruk, iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Itu akan membuat Allah murka kepada kita. Pilar yang ketiga adalah yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kuasa atas segala sesuatu. Kita tidak kuasa, Allah kuasa. Makhluk tidak ada yang kuasa, Allah kuasa. Berlaku apapun sekeinginan dia, itu bisa terjadi. Sejuta, dua juta, seratus juta orang menginginkan sesuatu terjadi, bila Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Begitupun sebaliknya, ketika Allah menghendaki terjadi, jutaan manusia dan malaikat, para jin, jin semuanya bergabung untuk mencegahnya, maka tidak akan terjadi. Andai kata Allah ingin melakukan itu terjadi, cukup mengatakan kun fayakun, jadilah, maka akan terjadi.
Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, di petang hari ini kita layak sekali untuk menimbang-nimbang apa-apa saja yang sudah kita lakukan sehari tadi, ya Allah. Apakah lebih banyak maksiat dan dosanya ataukah banyak baiknya? Apakah kita banyak zikir ke Allahnya atau banyak lupanya? Apakah hari ini kita lebih banyak manfaat buat manusia? Apakah kita yang memberi, mencari manfaat dari manusia yang lain? Handphone kita digunakan, apakah lebih banyak yang disukai Allah, apa lebih banyak yang dimurkai Allah? Allah. Nah, itu kita bisa menilai. Sebelum Allah menilai kita, maka kita nilai kita sendiri. Karena kalau Allah yang menilai kita nanti di alam penilaian nanti, alam hisab, tidak bisa diulang lagi. Tapi kita saat ini masih bisa. Kita nilai, kita evaluasi, kita perbaiki, kita bertobat. Yang buruk kita bertobat. Maka dari itu mulai sekarang, kita punya tiga pilar yang sangat luar biasa, yakni apa? Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, dan Allah kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka dari itu, jangan sampai merasa jauh dari Allah. Jangan sampai kita merasa luput dari penglihatan Allah. Jangan sampai kita merasa luput dari pendengaran Allah. Jangan sampai kita merasa jauh dari Allah. Dengan manusia kita bisa berpisah, bisa jauh. Dengan Allah gak pernah kita bisa jauh. Karena kita bersama Allah bagaikan ikan bersama airnya. Bagaimana mungkin ikan bisa hidup tanpa air? Dan bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa Allah? Di sekeliling kita ini adalah nikmat-nikmat Allah. Seperti ikan di kolam, di laut, di akuarium, dilindungi oleh air di sekelilingnya. Itulah nikmat-nikmat Allah. Kita senantiasa dikelilingi oleh nikmat-nikmat Allah. Apa? Baju nikmat dari Allah, nafas nikmat dari Allah, kemudian kita bisa jalan nikmat dari Allah. Ini semua yang ada di sini nikmat dari Allah. Kita naik mobil tadi nikmat dari Allah, motor nikmat dari Allah. Kita bisa melihat sekeliling kita nikmat dari Allah. Kita bisa mendengar nikmat dari Allah. Kita yang kita makan itu nikmat dari Allah. Kita minum kita itu nikmat dari Allah. Masya Allah. Jadi kita ini seperti ikan dikelilingi oleh air. Nah, begitupun kita dikelilingi oleh nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun sekejap mata pun yang tidak ada nikmat Allahnya. Boleh sampaikan sekarang, mana nikmat Allah yang tidak ada? Satu detik saja. Pernah. Darah gak pernah berhenti. Puluhan tahun gak pernah berhenti. Ngalir terus. Dan itu adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Maha suci Allah. Segala puji hanya milik Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu senantiasa kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semakin kita bersyukur dengan semua nikmat-nikmat, semakin nikmat hidup ini, semakin enjoy dan bahagia hidup ini. Tapi semakin kita ingat dengan yang buruk-buruknya, yang negatif-negatifnya, dengan keluh kesah kita, maka disitulah kita akan merasakan kedurjanaan hidup, kesengsaraan batin seumur hidup. Maka kalau kita ingin bahagia, gampang, ingat-ingat nikmat Allah.
Sampaikan nikmat-nikmat Allah itu kepada siapapun yang bertemu dengan kita. Kalau ingin menderita, gampang banget. Ingin menderita dan ingin penyakitan, gampang. Ingat-ingat aja kekupuran kepada Allah. Ingat-ingat aja kekurangan dalam diri kita. Dan kemudian sampaikan kepada orang-orang yang ketemu dengan kita keluh kesah kita. Niscaya pasti akan menderita seumur hidup kita dan penyakitan itu. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini adalah malam Senin. Malam Senin di bulan Rajab. Mudah-mudahan bulan Rajab ini bulan yang dimana kita diampuni dosa-dosa kita. Dan kita disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan yang penuh dengan karunia nikmat maghfirah dari Allah. Minum dulu ya. Alhamdulillah, yang kanan. Baru sampai dari acara seminar solusi lunas hutang dan riba. Baru sampai tadi jam 6. Terus sholat, terus menyapa sahabat-sahabat. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi dan membuat Allah semakin sayang kepada kita, membuat Allah semakin cinta ke kita, dan kita semakin terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Senikmat-nikmatnya manusia adalah orang yang selalu sulit lupa ke Allah. Sulit lupa ke Allah. Seperti orang yang sedang jatuh cinta kepada lawan jenisnya, sulit lupa. Mau ke kamar mandi ingat dia, ke kamar ingat dia, mau ke kantor ingat dia, lihat apapun ingat dia. Nah, itu bagus banget kan? Nah, kalau kita jatuh cinta kepada Allah seperti itu, Masya Allah, itu senikmat-nikmatnya manusia orang yang sulit lupa kepada Allah. Ingat terus. Nah, kita termasuk orang yang ana. Apakah kita termasuk orang yang sulit lupa atau sulit ingat? Kalau orang yang sulit ingat, kita termasuknya berarti sering lupanya kepada Allah. Maka jangan heran kalau sering lupanya kepada Allah, hari-hari kita akan hambar, sepi, sunyi, dan emosi sensitif, banyak keluh kesahnya. Itu cirinya kalau kita banyak lupanya kepada Allah. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan ini mari kita sama-sama untuk mengenang kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tiga pilar ini, Allah Maha melihat dimanapun, sedang apapun, kapanpun Allah melihat kita. Allah mendengar apapun, dimanapun, sedang apapun yang terucap ataupun yang tidak terucap, Allah mendengar. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, dan makhluk tidak ada yang kuasa. Allah kuasa memberikan kekayaan tanpa kita ikhtiar. Allah mampu dan kuasa memberikan kesembuhan tanpa kita berobat. Dan Allah mampu memberikan air tanpa ada hujan. Dan Allah mampu memberikan api tanpa ada penyebabnya. Dan Allah mampu memberikan apa? Memberikan apapun tanpa ada sabab-musababnya. Allah sangat sanggup dan sangat mampu. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah. Pak Ali Shaw, mohon doa dari Kang Asep supaya diberkati semuanya. Amin. Ya Allah, ya Rabbim, dari Malaysia. Pak Libra, Allah amin. Bu Fina, waalaikumsalam, menyimak dari Karawang, Bu Ratu Kopi, Bu Mahtari, Bu Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangerang hadiroh warahmatullah. Bu Ika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat bisa mengikuti tausiah dari Masya Allah. Bunyai, assalamualaikum. Saya Pruder Anis Ngawi hadir menyimak.
Bulia dari Jakarta Timur, masya Allah. Waalaikumsalam. Bu Nyai Manis ada dari Palu, Pak Ibu Wiwin, Ibu Haji Ipah Sumedang, Ibu Haryuti Pinrang, Pak Saiful, Pak Rustam, Umi Zain, assalamualaikum Pak Saiful, Mempawah Kalimantan Barat, Bu Dinda, assalamualaikum Depok, waalaikumsalam. Bu Indi Citra Sari, waalaikumsalam. Pak Elvis, Elvis Bekasi Timur hadir, masya Allah. Bu Kasmawati, Pak Nopri, Bu Lestari, Bu Nur Hayati, Allahumma amin. Begitu sahabat-sahabat, selalu sehat, semangat, walaupun sakit pura-pura sehat, walaupun sakit kelihatan sehat, walaupun sakit kita lakukan kebaikan aja. Jangan nunggu sehat 100%. Tidak ada orang yang sehat 100%. Tidak ada sama sekali. Semuanya ada penyakitnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang disadari ataupun tidak, dan yang mengeluh ataupun yang tidak mengeluh, pasti semuanya punya ada sakit dalam dirinya. Baik sakit lahir maupun sakit batin. Sakit lahirnya gak terasa, tapi sakit batinnya terasa. Sakit hati, dikecewakan, putus asa, dendam, itu sakit hati. Lebih bahaya sakit hati dibandingkan sakit. Penyakit hati lebih bahaya dibandingkan penyakit lahir, sahabat. Penyakit lahir tidak akan membuat kita disiksa di alam akhirat. Tapi penyakit batin, penyakit hati bisa membuat kita disiksa di alam barzah, alam kubur, alam mahsyar, di neraka. Iri, dengki, penyakit hati, sombong, ujub, riya, takabur, itu penyakit hati. Pongah, penyakit hati. Dendam, penyakit hati. Itu membuat kita semakin membuat kita sengsara di alam akhirat. Tapi penyakit lahir, penyakit jantung, lambung, penyakit stroke, penyakit kanker, tidak membuat kita disiksa di alam akhirat. Nah, berarti gimana? Yang perlu diperbaiki adalah lebih apa namanya, raga kita diperbaiki, tapi jiwa kita harus 10 kali lipat lebih diperbaiki lagi oleh kita. Karena hati kita inilah yang akan menentukan baik dan buruknya diri kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Yang menentukan selamat atau tidaknya adalah hati kita bersih atau tidaknya. Ibu Imah dari Sumut, assalamualaikum Pak Asep, doakan ya suami saya cepat sembuh, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Nur Hayati, Ibu Lestari, barakallah. Oke sahabat-sahabat, ada pertanyaan boleh silakan, atau mau share sharing silakan, silakan. Pertanyaan apa? Sahabat-sahabat, jangan berpikir bahwa hidup ini bakal lurus-lurus aja sesuai dengan rencana kita. Bahkan kalau mau jujur, hidup ini lebih banyak yang tidak kita sukainya yang terjadi. Untuk apa? Karena kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana kita belum tentu sama dengan rencana Allah. Tapi yang jelas rencana Allah lebih baik daripada rencana kita. Maka dari itu, kalau kejadian tidak sesuai rencana kita, maka bersyukurlah. Karena rencana kita bisa jadi akan mencelakakan kita. Walaupun menurut kita baik. Ya. Tapi kalau rencana kita sesuai dengan rencana kita, bersyukur juga. Karena alhamdulillah rencana kita dengan rencana Allah sama berarti. Karena yang terjadi adalah rencana Allah. Rencana kita hanya meniruti hawa nafsu dan analisa kita sebagai makhluk yang lemah. Tapi yang terjadi adalah rencana Allah itu sesuai dengan kudrat Allah dan irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Sari, Bandung hadir, alhamdulillah. Selalu nyimak. Bu Yus Suryati Yusuf, assalamualaikum Kang Asep Rudar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat, itulah
kalau kita merasakan Allah melihat kita, menyaksikan kita, jadi tidak ada perlunya lagi orang mau melihat mau tidak, masa bodoh mau lihat mau tidak, kita mau berbuat baik aja, mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi, masa bodoh. Yang penting kita yakin Allah melihat kita. Walaupun orang lain melihat, orang lain enggak melihat, ada gunanya. Ya, itu yang akan membuat kita adem dalam hati kita. Kemudian kita menjauhi maksiat, menjauhi dosa bukan karena ada orang, tapi karena Allah melihat kita selalu. Kita malu sama Allah, dilihat terus, disaksikan terus, ditatap terus. Nah, kita malu kalau berbuat maksiat. Mungkin dulu-dulu kita berbuat maksiat enggak malu-malu di hadapan Allah. Nah, sekarang kita harus malu, yakinlah Allah melihat kita seperti kamera ngelihatin kita terus tuh. Kemanapun kita akan selalu di kamera oleh Allah Subhanahu wa taala. Set gitu. Di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ibu Tarmini, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian sahabat-sahabat diberkahi oleh Allah, disayangi oleh Allah, kita dilindungi oleh Allah, diharmoniskan rumah tangga kita oleh Allah, disolehakan anak-anak kita dan diri kita, orang tua kita, disehatkan, disembuhkan lahir dan batinnya. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kang Asep, bagaimana saya berbuat baik dan selalu menolong orang, tapi ada orang yang enggak suka, syirik, Kang Asep. Tapi saya insya Allah tidak akan berhenti untuk teruskan berbuat baiknya. Karena kita berbuat baik, kita akan memanen kebaikan itu. Allah kan melihat kita berbuat baik. Orang itu berbuat buruk kepada kita, Allah juga melihat dan Allah membalasnya. Udah, kalau udah tenang kayak gitu, terus aja berbuat baik. Karena kalau kita berhenti, rugi kita. Kita terus berbuat baik walaupun orang itu berbuat jelek. Orang berbuat baik berarti kita lebih mulia di hadapan Allah dibandingkan orang yang berbuat buruk. Dia akan merasakan ketidaknyamanan hatinya. Orang yang iri, dengki, sirik kepada kita itu akan merasakan gak nikmat hatinya. Kita lakukan kebaikan-kebaikan itu untuk orang lain tanpa ingin dibalas oleh orang lain. Karena tidak ada gunanya, Bu, balasan dari manusia itu gak ada gunanya. Penghargaan dari manusia itu tidak ada harganya. Lebih berharga penghargaan dari Allah. Lebih berharga penilaian dari Allah. Lebih berharga balasan dari Allah. Maka dari itu kita selalu berbuat baik tanpa ingin dibalas kebaikan itu oleh manusia. Karena kalau kita berhasil melakukan kebaikan tapi kita ingin diperlakukan baik oleh orang itu, maka akan sakit hati kitanya, akan kecewa, ya enggak, menderita, sesek, dongkol, pusing kepala, jengkel. Nah, kenapa? Ketidakikhlasan kita. Nah, kalau orang ikhlas itu dipuji tidak akan bangga diri, dihina tidak akan putus asa, tidak akan berkecil hati. Dihina tidak akan tumbang, dipuji tidak akan bangga diri. Itu kalau orang yang ikhlas. Nah, kita sedang belajar itu semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita termasuk orang-orang yang mukhlishin lahuddin, orang-orang yang ikhlas di dalam
beragama kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.